menurut saya acara ini sangat bagus sekali dan sangat menarik. Jadi pengisi acaranya juga saya lihat menarik dan bagus. Dan ya berharap sih acara kayak gini, acara untuk menggalang dana untuk Yasmin, untuk menemukan kepedulian juga buat dari jemaat kepada jemaat Yasmin itu bisa lebih lagi, sehingga ya harapan kita semua untuk PKI Yasmin bisa yang terbaik. Ya, yang pertama tentu saja karena di sini ada juga ada penggalangan dana, ya kita berharap bahwa akan adalah yang terisi sedikit untuk mempertahankan bagaimana kita dalam memperjuangkan perjuangan ini secara halal dan secara damai. Tentu yang kedua, dan saya kira ini juga jauh lebih penting, adalah bagaimana semangat dari warga jemaat sendiri makin bisa lebih tinggi, karena kita juga belum tahu sampai kapan perjuangan ini akan kita harus laksanakan. Tapi dengan saat ini ya, karena terbukti setiap kali ibadah kita hari Minggu juga, minimal ya, 150 orang itu selalu ada, baik tua, muda, anak-anak, untuk ikut ibadah Minggu pagi di lokasi, walaupun di trotoar. Anda bisa bayangkan sendiri, di trotoar itu ya berdebu, berisi, belum lagi dengan harus ya melihat pemandangan angkot yang silih berganti ya, belum lagi melihat sering sekali kekuatan polisi yang dikerahkan, yang sering membuat intimidasi bagi warga jemaat. Tapi mereka toh sampai dengan sekarang masih tetap datang dan antusias mengikuti ibadah setiap hari Minggu.